To college talk, welcome back actually to college talk karena kita sempat terakhir kali kita ketemu kayaknya di Love Witch, ya. And my name is Philemon I'm so glad ada di tengah teman-teman college semua pada malam hari ini. And even though ada teman-teman yang join yang mungkin juga udah nggak lagi usia college atau bahkan belum di usia college, that's fine. Hopefully malam hari ini kita bisa belajar uh, something juga ya bareng-bareng karena uh, semua dari tim udah mempersiapkan dengan baik. And I just want to welcome you tonight. Uh, di Jumat malam, welcome, uh, joining us in YouTube uh, in today's college talk. Dan seperti biasanya, uh, atau mungkin kalau boleh uh, saya jelaskan dulu kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di college talk, uh, jangan khawatir karena di college talk ini pembicaraan yang bakal kita lakukan gak akan hanya satu arah, which means you guys can ask questions. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan seputar topik yang sudah diangkat. Caranya gimana? Gampang banget. Caranya, teman-teman bisa langsung buka di aplikasi Slido, atau bahkan mungkin teman-teman dari tim juga sudah menaruh link-nya ada di YouTube description uh, di page ini. Uh, it's very easy, teman-teman bisa langsung buka, bisa langsung klik link-nya, bisa langsung type pertanyaannya di situ. And don't worry, teman-teman bisa set pertanyaannya untuk uh, tetap uh, disampaikan secara anonimus, nggak ketahuan siapa yang nyampein pertanyaannya, siapa yang bertanya. Tapi di page itu juga, teman-teman bisa vote. Uh, mengenai pertanyaan apa nih yang kira-kira uh, secepat mungkin pengen ditanyakan nih uh, supaya nanti setelah teman-teman vote pertanyaan itu akan langsung menuju ke titik yang paling atas dan kita akan dahulukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. So mulai siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Uh, untuk link slidonya ada di YouTube description. Uh, tinggal langsung diklik di linknya di situ dan kita bisa go into the talk today. Dan sebelum kita mulai juga just want to remind you untuk semua teman-teman yang ada di Usia College. Don't forget if you are looking for community, join us di IFGF College Community. Uh, bukan hanya talk yang kita adakan, tapi setiap minggunya kita juga ada gathering bersama. Setiap hari Jumat jam 7 malam. So if you have free time or you are in town di Bandung atau bahkan mungkin nggak di Bandung, uh, you are looking for community, feel free to join our community. Caranya gimana? Teman-teman uh, semua bisa follow Instagram kita di @ifgfcollegecommunity. Feel free untuk DM di situ, di situ juga sudah ada linknya kalau teman-teman ingin berjauh, uh, ingin join, ingin tergabung dalam community yang ada. Dan uh, we love to have you together with us juga. Nah, kita senang untuk bisa berkomunitas bersama dengan teman-teman sekalian. So follow di IG, uh, dan teman-teman juga di situ bisa join us in the community bersama-sama. Dan uh, malam hari ini, back to College Talk, kembali kita akan mengangkat suatu tema yang hopefully, atau mungkin bukan hopefully, Uh, yang ternyata berdasarkan apa yang kami lakukan banyak sekali pertanyaan yang masih ada di seputar topik ini which is mengenai calling and purpose dan tema yang kita angkat malam hari ini adalah uh, the road towards achieving your calling and purpose dan tentunya saya nggak sendiri malam hari ini uh, kita sudah kedatangan seorang tamu yang uh, saya rasa nggak uh, sem banyak orang udah tahu, banyak orang sudah mengenal dia, baik secara pribadi maupun secara speaker, secara konten-konten yang dia sudah siapkan, tempat-tempat di mana dia sudah berbicara. And just want to introduce the speaker di malam hari ini. He is a next gen pastor of JPCC. Mungkin banyak dari teman-teman juga semua sudah tahu. Next gen pastor of JPCC, tapi mungkin sebelumnya dia juga banyak bertanggung jawab sempat menyelenggarakan berbagai um, relevant leadership conference untuk teman-teman juga yang sudah tergabung atau pernah mengikutinya uh, sebelum dia menjadi next gen pastor dia juga in charge di situ and one of the best public speaker yang i personally juga learn a lot from him and uh, he is doing a lot of coaching mengenai leadership mengenai team building dan mengenai especially mengenai pelayanan di generasi-generasi yang muda in next gen ministry Uh, beliau in charge untuk mulai di JPCC mulai dari kids, teens, hingga college level. Uh, sehingga uh, hopefully malam hari ini, and bukan hopefully kali ya, I believe kalau malam hari ini kita semua bisa belajar something dari uh, pembicara yang sudah kita undang pada malam hari ini. Uh, I believe semua sudah tahu uh, mengenai berdasarkan karakteristik, karakteristik yang saya sebutkan tadi, uh, who's gonna be our guest speaker malam hari ini. So let us welcome together Pastor Kenny Go., Hi hey. Hey, someone. Apa kabar? How are you guys doing? Um, thank you, Pastor File Dan Pastor Andre juga yang kasih kesempatan untuk saya bicara malam ini. Yes, you know. Thank you again, Pastor Kenigo yang udah bergabung ya malam hari ini bersama saudara -saudara dan kita. And mungkin kita langsung aja kali ya, uh, langsung saya berikan waktu dan tempat untuk Pastor Kenigo to share something about calling and purpose. Siap, right? Thank you so much, Vile. Sekali lagi, selamat malam, teman-teman semua. Uh, thank you untuk introduction yang cukup lengkap, jadi saya langsung aja ya. Uh, salam kenal, untuk yang belum pernah kenal sama saya. Um, I hope saya bisa add value dan uh, hopefully bisa lebih clear dalam teman-teman uh, persu uh, calling dan purpose dalam kehidupan kalian masing-masing. Ya, um, Kita mulai dengan doa dulu, boleh ya? Sebentar ya, saya selalu mulai dengan doa. Bapak dalam surga, bersyukur, uh, malam sore, malam hari ini. Kami uh, datang di hadapan Tuhan, enggak uh, hanya bersandar pada pengertian manusia, tapi uh, dengan hati yang terbuka untuk mau belajar dan cari tahu uh, apa kehendak roh kudus atas hidup kami. Nggak selalu mudah dan nggak selalu jelas, tapi kami tahu bahwa hari demi hari Tuhan membawa kami Uh, kepada justru kejelasan yang lebih lagi dalam kehidupan kami, biar kami bisa melangkah penuh dengan kepercayaan bahwa Tuhan, You've got us. Tuhan, menjaga setiap kami, dan Tuhan memastikan bahwa setiap kami menemukan uh, tujuan dan panggilan hidup kami. Kami serahkan sesi ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Uh, saya akan awali dengan uh, menyatakan ini dulu buat teman-teman semua, uh, bahwa the fact bahwa teman-teman di sini ada, teman-teman <laughs> uh, dan saya ada ya uh, itu adalah bukti bahwa uh, kita ini ada tujuan ya uh, pastor jefri Rahmat, uh, gembala sidang saya selalu berkata keberadaan segala sesuatu itu bukti bahwa sudah ada rencana ya teman-teman uh, bisa lihat benda yang ada di sekeliling kalian sekarang ya uh, entah mungkin keyboard atau laptop atau mouse atau handphone apapun itu teman-teman tahu bahwa ini sebenarnya ada yang mendesain ya ada yang desain ada yang uh, Memikirkan ini fungsinya apa ya? Ada yang pernah memikirkan uh, ini untuk memecahkan masalah apa ya? Gitu. Hampir semua, termasuk kursi yang teman-teman duduk, mungkin ya, termasuk mungkin kalau teman-teman di mobil sekarang, itu semua menyelesaikan sebuah masalah, dan keberadaan segala sesuatu itu ada karena memang ada tujuannya dan ada desain. Nah, what's true tentang semua benda yang ada is also true untuk teman-teman dan saya karena kita percaya Tuhan kita juga tahu bahwa Tuhan mendesain kita dengan tujuan yang pasti ya dan yang menarik adalah ini uh, kalau teman-teman pelajari di kejadian saya nggak ada slide nya sekarang tapi di kejadian pasal pasal uh, pertama bahwa Tuhan berunding untuk bikin manusia menciptakan manusia lalu dia menciptakan setelah dia menciptakan dia kasih tahu ya beranak cuculah bertambah banyaklah gitu. kuasai taklukan bumi gitu. setelah Tuhan menciptakan Tuhan kasih tahu gitu, what I want you to do, ya teman-teman, saya di sini ada ada handphone, gitu. ya, ini nggak kelihatan maaf gara ini, ya ada handphone, sang pencipta handphone, <laughs> ya itu yang justru harus kasih tahu, ini fungsinya apa sih, ini seperti apa, ini gunanya apa, boleh ini, nggak boleh ini, ya, jadi uh, Tuhan punya kepentingan untuk teman-teman dan saya mengerti rencana hidup kita. Tuhan yang punya kepentingan buat teman-teman dan saya menemukan calling dan purpose kita. Jadi, saya akan awali sesi malam ini dengan berkata kepada teman-teman, chill. <laughs> ya, <Yeah>. tahu chill? <laughs> Bukan dingin, <laughs> tapi santai. Chill, bro. Chill, sis. Santai karena selama kita cari Tuhan yang justru menciptakan kita dan mempersiapkan purpose dan tujuan untuk hidup kita, Ya, maka selama kita kejar dia, kita cari hadirat Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan, pasti sooner or later, mungkin nggak sekarang, ya, tapi pasti Tuhan akan menyatakan rencananya atas hidup kita. Ya, so let me start with that terlebih dahulu. Oke, okay. nah kalian familiar dengan simbol ini? Ya, ini adalah Google Maps. Ya, saya sekarang kayaknya susah hidup tanpa Google Maps, <laughs> saya bahkan ke kafe yang deket saya pun saya biasa pakai Maps ya. Kalau nggak Google Maps saya pakai Waze gitu. Um, kadang bukan hanya untuk tahu jalan, tapi uh, saya biasa cek trafiknya seperti apa, macet atau enggak gitu. atau jalan paling cepat yang mana gitu. Nah saya temukan dalam kita mencari calling nama purpose kehidupan kita, kita punya mental seperti Maps peta. Kita pengen tahu Seberapa lama bisa kita tiba? Di, seberapa cepat kita bisa tiba. Kita mau tahu di mana kita harus belok. Kita mau tahu ya di mana ada perbaikan jalan. Kita mau tahu semuanya sebelum kita berangkat. Gitu. Atau pas pada saat jalan pun kita pengen tahu. Oh, di sini belok kiri, ya. Lalu belok kanan. Lalu muter balik. Itu adalah mental maps peta. Ya. Tapi kenyataannya dalam hidup kita menemukan calling sama purpose, kita nggak bisa pakai mental maps. Sedangkan ada satu app lagi, tergantung handphone saudara ya, tergantung operating system saudara. Gitu. Yaitu simbol ini. Mungkin ada yang tahu ya ini apa. Inilah kompas. Inilah kompas. Kompas nggak kasih tahu. Di depan itu ada perbaikan jalan. Kompas nggak kasih tahu seberapa cepat kita bisa tiba di tujuan. Kompas nggak ngasih tahu kalau ada uh, mungkin uh, uh, apa namanya uh, pemblokiran jalan gitu ya dia nggak kasih tahu yang dia kasih tahu apa arahnya arahnya nah seringkali seringkali saya temukan banyak orang Kristen banyak orang percaya ingin dikasih tahu kayak GPS sama Tuhan kamu habis ini ambil jurusan ini ya lalu kamu belajar uh, subjek ini lalu kamu nanti kerja di sini Well, kalau teman-teman pelajari pola dalam Firman Tuhan dan juga mungkin pengalaman teman-teman yang sudah lama ikut Tuhan seperti saya, ya. kok Andre dan lain-lain, gitu. pastor Andre, um, kalian ketemukan bahwa that's not how God works. Tuhan berbicara, Tuhan mengguid kita seperti sebuah kompas, seperti sebuah kompas, di mana kita menemukan tujuan kita, tapi mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi along the way. Karena di usia-usia teman-teman, usia mahasiswa sekarang ini, kita harus mengerti bahwa ada seasons dalam kehidupan kita. Ada musim-musim yang harus kita lalui. Tuhan gak hanya interested dengan apa yang kita capai. Tapi Tuhan sangat interested dengan karakter kita. Kita menjadi pribadi seperti apa. Lebih penting daripada pencapaian kita dan bahkan dampak yang kita bawa adalah kita ini jadi orang seperti apa, dan justru dengan hidup, dengan mental kompas, dengan direction, kita hadapi situasi-situasi yang unik dalam kehidupan kita, untuk kita sendiri. Dimana Tuhan pakai itu untuk membentuk kita, masa-masa mahasiswa, teman-teman kuliah, adalah masa-masa di mana God is forming character in you, untuk mempersiapkan kita. Nah, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lihat yang akan bantu kita to make the journey perjalanan ini jauh lebih menyenangkan pertama dan jauh lebih useful karena akan memperjelas kira-kira apa sih yang harus saya pertimbangkan saat saya mencari discover uh, purpose saya. Nah, saya tadi ketinggal satu ayat, saya akan bacakan pada saudara Amsal 25 ayat 2 berkata kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja <tuh> ialah menyelidiki sesuatu. Nah, ini salah satu ayat favorit saya karena ternyata dalam hidup kita Tuhan nggak langsung kasih tahu semua rencananya, ya. Tapi karena teman-teman dan saya diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, dan Tuhan tahu kita, Dia Tuhan sudah taruh kapasitas dalam kita untuk bisa discover. Si salah satu kesukaan joy dalam kehidupan adalah saat kita discover sesuatu yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Makanya dikatakan kemuliaan Allah, Tuhan biasanya job desk-nya dia itu menyembunyikan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja, saya nggak ada waktu untuk go deep, tapi untuk teman-teman semua di sini, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Gitu Kemuliaan kita adalah menyelidiki sesuatu, to discover sesuatu. Dan sama halnya dengan panggilan hidup kita. Kita punya kesempatan untuk discover. Punya mental kompas dan bukan maps. Kita cari arah, dan gak hanya sekedar step by step instruction. Karena kalau kalian cari maps, Tuhan saya harus ya? Saya harus ke sekolah mana ya? Saya harus belajar apa ya? Teman-teman akan kecewa. Kadang mungkin gak akan dapet, tapi mayoritas orang tidak akan hidup seperti itu. Oke, okay? just by experience <laughs> saya share ke teman-teman semua. Nah, <clears throat> ada seorang pakar next gen namanya Tim Elmore. Tim Elmore menyatakan bahwa uh, untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah di usia uh, usia ini, ada baiknya untuk Um, kita memperjelas uh, arah kita dengan memperhatikan 5 v saya akan share ke teman-teman semua five v's uh, dengan cepat ya karena ada beberapa ayat yang kita lihat nanti five v's untuk kita bisa hidup lebih fokus jalan dan menemukan direction yang Tuhan mau atas hidup kita nah ini nggak akan terjadi secara instan tapi dibutuhkan waktu dan kesengajaan untuk teman-teman belajar menggali ini adalah tantangan untuk kita menggali the five v's uh, untuk kita menemukan atau hidup dalam tujuan dan rencana yang Tuhan tetapkan buat kita semua. Oke, okay? if you're ready, lima halnya dari Dr. Tim Elmore adalah values dan vision, virtue, venue dan vehicle. Oke, okay? values nilai-nilai kita, vision visi kita, virtue kekuatan kita, venue lokasi, vehicle yang adalah sarana atau cara atau wadah, ya. Yeah values vision virtue venue vehicle dengan cepat dengan cepat yang pertama values kita harus bertanya dan teman-teman harus tanya dalam diri kalian sendiri how do i want to be remembered saya ingin diingat nanti jadi orang seperti apa apakah orang yang generous murah hati apakah orang yang sabar saya uh, teringat ada sebuah uh, buku yang ditulis oleh uh, Stephen Covey namanya ya uh, ya dia bukan Kristen tapi tulisannya sangat sangat uh, uh, membawa dampak dalam hidup saya dia dia berkata salah satu hal yang paling paling penting untuk kita lakukan sebagai manusia adalah membayangkan saat kita sudah meninggal nanti <laughs> ya saat kita sudah terkubur <laughs> ya what does our stone say about us itu apa yang orang-orang lain kan katakan tentang kita salah satu teman baik saya barusan meninggal uh, tiga hari yang lalu ya dan orang-orang sekeliling dia selalu berkata dia begitu menginspirasi dia orangnya yang yang uh, uh, apa um, setia sama teman-temannya dia selalu uh, mengeluarkan yang terbaik dari teman-temannya dia selalu challenge ya uh, teman-temannya untuk untuk uh, berani melakukan apa yang Tuhan percayakan pada mereka how do I want to be remembered ya karena kapan saja kalau Tuhan panggil kita harus tahu orang ngomong apa tentang gue ya semakin jelas itu semakin terarah, semakin fokus hidup kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. So what are your values? Apa sih yang penting banget buat kita? Bagaimana saya ingin diingat? Oke, okay. that's the first one. Yang kedua adalah vision. Oke, okay. jangan berani, jangan jangan takut, jangan takut untuk menyatakan what your dream is. Ya. Yeah. Again, bisa berubah, bisa keliru, tapi harus punya what do you want to see? apa yang ingin kalian lihat dalam uh, hidup kalian? Apa yang ingin kalian capai? Have a vision. Dan jangan gini, oh, God give me a vision, Tuhan kasih saya visi. No, Tuhan sudah taruh dalam kalian, start dengan itu dulu. ya yeah. Supaya apapun yang kita lakukan, ada arahnya. ya yeah. Without a vision, my people perish, kata firman Tuhan. Tanpa visi, umatku binasa. Kenapa? Karena waktu tenaga dihabiskan untuk hal-hal yang nggak penting buat mereka. Tapi kalau kita punya visi, kita arah. Apakah bisa berubah? Bisa, bisa. Tapi di setiap titik harus punya. Jadi pertama nilai-nilai kita penting, ya. Kedua punya visi juga penting. I have a dream. Yang ketiga adalah virtues. Oke, okay. ini adalah kekuatan sebenarnya. Jadi apa skill yang saya suka pelajari? Apa skill kemampuan keterampilan yang sangat natural buat saya, ya? Dan juga nggak hanya sesuatu yang saya mampu lakukan, bukan hanya keterampilan, tapi saya juga enjoy, ya. Saya juga menikmati ini. Ada orang yang mungkin jago melakukan sesuatu, tapi dia nggak menikmati sama sekali, gitu. Ya, um, many years ago uh, saya terlibat di banyak pelayanan uh, musik, gitu ya. Tapi ternyata saya menemukan, "saya nggak suka banget di studio." Ya, saya nggak suka rekaman. Saya tahu di sini ada Pastor Andre suka di studio. Saya tuh nggak suka ada di studio gitu. Ya, uh, apa saya nggak enjoy sama sekali gitu? Jadi, apa skill kita? Apakah kita enjoy atau nggak? Dan apakah hasilnya bisa diingati banyak orang? Apakah orang berkata, "Eh, kalau lu lakuin ini ya gila, bagus banget loh." Gitu, ada resultnya. Gitu. Ini adalah virtue-nya kita. Coba kita perhatikan, apa kira-kira sih? yang menjadi skill, enjoyment dan result yang bisa kita lakukan dengan cepat saja. Yang keempat adalah venue. Nah, ini penting. Oke, venue adalah bicara tentang di mana dan dengan siapa. Di mana dan dengan siapa. Seringkali dalam hidup kita penting untuk kita sadari bahwa mungkin, mungkin nih ya, ada sebuah buku yang pernah ditulis tentang where, where is your city itu. Ya, terkadang ada karir-karir ya yang memang lebih berguna di kota atau negara yang lain, gitu. karena industrinya belum berkembang di sini kalau bicara soal pekerjaan, gitu ya. Um, ada juga orang-orang yang mungkin terpanggil jadi misionaris, misionaris kok ada di gereja uh, yang besar, mega <guruh> church uh, seperti kalian di Bandung, ya mungkin nggak terlalu cocok untuk dia ada di situ, gitu. Mungkin dia harus pindah ke tempat lain. Saya tahu kalian barusan mengutus, gitu ya, uh, uh, salah satu pastor kalian gitu ke Singapura, gitu ya. Maybe that's his venue. Lebih baik dia di sana, gitu. Kekuatannya dipakai di sana. Gitu. Jadi uh, mungkin teman-teman nggak -teman akan ada di Bandung terus, gitu ya. Oh, beberapa nggak di Bandung ya di luar kota juga, gitu. So where where it matters? Di mana sebenarnya? Kita harus cari tahu gitu. Di mana ya saya cocok ya? Dan dengan siapa bicara tentang komunitas orang yang support kita, venue itu penting untuk kita pertimbangkan. Dan yang kelima adalah vehicle, what and how kira-kira mimpi yang saya mau capai orang-orang apa uh, visi yang saya mau capai um, ini caranya bagaimana ya apa yang saya punya sekarang what's in my hands ya uh, apa cara yang paling mudah untuk saya start sesuatu bagaimana cara yang paling mudah saat ini untuk saya start sesuatu jadi kita nggak usah tunggu-tunggu ya dan saat kita melalui semua ini maka Tuhan akan persiapan hati kita dan membentuk karakter kita but for now kita ask kira-kira untuk ini what and how apa dan bagaimana, ya, caranya apa, apa model yang saya miliki, apa model yang saya perlukan mungkin ke depannya, ya, dan apakah ada cara-cara baru kita bisa melakukan semua ini. So itu dengan cepat aja, the five things yang disebut oleh uh, Dr. Tim Elmore. Values, vision, virtue, venue, dan vehicle. oke okay? Ini akan mempertajam sense of direction, arah kita, dan saya yakin bahwa Tuhan sudah taruh apa yang dia mau dalam diri kita Unik secara individual untuk menemukan kehendaknya dan tujuannya dalam hidup kita. Nah, ini belum selesai. Oke, okay? um, ini baru setengah aja yang saya mau share kepada teman-teman semua. The other half, saya akan bawa teman-teman uh, sedikit uh, ke beberapa uh, pemikiran lagi. Oke, okay? nah ada sesuatu, teman-teman. Uh, sorry, mana dalam kita mengikuti sebuah kompas. Oke, okay, saya selalu bilang kan, kita harus kalibrasi dengan utara. Oke, okay? North itu judul uh, syari saya malam hari ini. True North, oke. Okay? Dan kalau teman-teman di sini familiar dengan uh, ini apa namanya uh, navigation ya navigasi ilmu navigation um, bahwa utara itu ternyata nggak cuma ada satu gitu. Utara itu ada tiga sebenarnya ya. Kalian bisa Google cari tahu. And I thought this interesting untuk kita perhatikan gitu ya. Utara itu ada tiga. Ada yang namanya saya tulis bahasa Inggris di sini. Ada yang namanya Great North ya. Uh, sebenarnya ada Utara peta gitu ya. terjemahannya. Lalu ada magnetic north ya utara apa nih magnet itu dan true north gitu utara yang sebenarnya yang sejati yang sesungguhnya gitu bedanya apa? Great north adalah saya nggak tahu ini saya, karena saya nggak tahu istilah mungkin teman-teman kuliah tahu ya bahasa Indonesia nya gitu. Um, great north adalah utara yang sudah digambarkan di peta kalian. Oke okay. pokoknya ini peta dunia utara di sini gitu sesuai peta statis dia. Nah magnetic north adalah utara yang selalu bergerak. Kenapa? Karena ada medan magnet ya di bawah permukaan bumi yang selalu bergerak sebenarnya nggak terlalu drastis tapi dia kadang bergerak berapa derajat berapa derajat gitu ya dan kompas kita kalau kalian perhatian kompas itu selalu mencari magnetic north karena dia bermagnet ya dia mencari gitu. true north itu nggak gerak true north itu adalah kutub di situ ya letaknya dia nggak bergerak gitu. nah tahukah teman-teman semua bahwa dalam kehidupan kita, khususnya kita yang ikut Tuhan, kita yang dalam Kristus, ada true north yang sudah di-set untuk kita. Kalau kita bicara soal calling and purpose, beda dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Ya, sebenarnya ini adalah untuk manusia, tapi untuk teman-teman semua yang ikut Yesus dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, murid-murid Yesus, this is what you're in for. Kalian kita semua dituntut untuk memiliki true north ini dan kita akan lihat beberapa dari firman Tuhan hari ini. Efesus 1 ayat 11 dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata gini. Allah mengerjakan segala sesuatu menurut keinginannya dan keputusannya sendiri. Karena dia Tuhan, terserah dia mau ngapain, ya. Yeah. Check this out. Sejak semula ia sudah memilih kita sebab ia ingin supaya kita menjadi apa? Umatnya. Karena bersatu dengan Kristus. I think this is powerful. Karena ternyata dari awal ya Tuhan sudah bilang bahwa dia udah pilih kita at least kalau kita nggak jelas tentang segala sesuatu dalam hidup kita, yang kita tahu adalah ini, Tuhan sudah pilih saya untuk menjadi umatnya karena saya sudah bersatu dengan Kristus. Nah, lihat ayat yang sama dalam bahasa Inggris The Message Translation. Ini luar biasa banget. Nah, saya asumsi sini semua mahasiswa jadi kalian ngerti English lah ya, English, oke? Okay? The Message version dikatakan it's in Christ dalam Kristus that we find out who we are. Kita menemukan kita ini siapa sebenarnya. And what we are living for. Kita menemukan siapa kita dan hidup ini buat apa? Long before we first heard of Christ. So, jauh sebelum kita pernah dengar dengan Kristus. Christ, and got our hopes up. Dan mendapat pengharapan. He had his eye on us. Tuhan sudah melihat kita. Yang menarik ini ya. He had designs on us for glorious living. Dia punya design. Punya rencana. Supaya kita hidup berkemuliaan. Dan itu menjadi part of the overall purpose. Menjadi bagian dari tujuan utama, He is working out in everything and everyone. Menjadi itu adalah bagian menjadi satu bagian dari yang utama dalam semua pekerjaan dia dalam segala sesuatu dan melalui semua. This is good news untuk teman-teman semua. Karena unlike teman-teman kita yang nggak kenal Yesus, setiap kita di sini udah dikasih tahu. Wait, Mungkin lu belum tahu tujuan spesifik lu apa. Mungkin lu belum tahu seberapa uniknya atau spesifiknya yang harus lu kerjakan. But at least you know this. Bahwa Tuhan itu sudah punya desain dan dialah alasan. Di dalam Kristuslah kita menemukan kita ini ngapain. Kita ini ngapain dalam Kristus. That is a good apa namanya? Itu sesuatu yang sangat membebaskan sebenarnya. di dimana kita nggak tahu apa yang spesifik, tapi kita udah tahu overallnya. Oh oke, okay. intinya gini loh. Kayak saya dari Jakarta, ya. Saya pengen ke Dago gitu. <gitu> di Bandung. Saya nggak tahu Dago di mana, tapi saya tahu Bandung di mana. <gitu> saya bisa ke, at least ke Bandung dulu gitu. <gitu> ya nggak dan saya nggak beli tiket pesawat ke Surabaya. Gitu. <laughs> Jadi teman-teman ngerti maksud saya ya. Di, kita tahu nih overallnya. Nanti tinggal ke sana spesifiknya nanti deh. Tapi at least arah lo udah bener nih. Lo ke Bandung aja dulu. Gitu. Atau saya tahu kalau saya mau ke Bandung, saya at least saya nggak tahu jalan persisnya beloknya di mana. Tapi at least saya masuk tol yang bener dulu. <laughs> ya, saya jangan ke arah Bogor, saya ke Bandung gitu. You get what I mean? Oke. Okay. Nah, kita ini menjadi bagian dari overall purpose Tuhan buat dunia. Jadi, teman-teman, utara asli kita, ya, sorry, kepencet, utara asli kita, itu tujuan Tuhan bagi gerejanya. That's our true north. That is our true north. Nah, saya mau baca beberapa ayat lagi buat teman-teman. Oke. Okay. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. I'm almost done. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, lanjut. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang, check this out, dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan udah punya plan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat yang sama, Message Bible berkata, He creates each of us by Christ Jesus. Untuk apa? To join Him. Saya, teman-teman semua di rumah, coba kita katakan sama-sama. 3, 2, 1. To join Him in the work He does. Jadi good news teman-teman yang nggak tahu harus ngapain. Join Him in the work He does. Ikutin dulu dalam apa yang dilakukan. The good work he has gotten ready for us to do, pekerjaan baik yang sudah disediakan disedi buat kita, work we had better be doing. <laughs> Intinya buruan deh, ikutan dulu. Gitu. Kita diundang untuk bergabung dalam pekerjaannya. Pekerjaannya apa sih? Apa sih? 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesuatu yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah. Yang check this out. Dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi Tuhan lagi ngapain? Tuhan lagi sibuk mendamaikan diri dengan manusia. Dia mempercayakan pelayanan itu kepada kita semua. Oke, okay? almost done. Please, I know kalian mahasiswa, bear with me. A few more verses. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan, diulangin lagi, berita pendamaian itu kepada kami. Bingung mau ngapain? Gak tau mau ngapain? Ada true north buat kita. Ikut Tuhan, melayani dia dalam pelayanan pendamaian pada kita. Oke. Okay. Satu Timotius, my final verse for today. Pertama-tama aku nasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafat, ucapan syukur untuk semua orang. Ya, Untuk semua pembesar, supaya kita hidup tenang. So, dia katakan, pray for your leaders. Oke. Okay. Nah, itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah. Check this out. Juru selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Final point. Tujuan Tuhan buat dunia adalah agar melalui tubuh Kristus teman-teman dan saya, semua orang berdamai dengan dia. Diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. I'm telling you guys, masing-masing kalian bingung your purpose and calling itu apa. Tapi selama kalian memfokuskan diri kalian ke true north ini, gitu. Tuhan, whatever it takes deh. Ya. Lu mau gue jadi insinyur, mau jadi businessman, mau jadi model, <laughs> mau jadi musisi, ya. I want to use everything untuk memenuhi tujuan ini. Supaya aku bisa bantu orang tuh berdamai dengan Tuhan. Bukan berarti teman-teman bikin ini ya, semua satu pakai label Kristen, bukan itu. Tapi dalam industri apapun, dalam area apapun, ya Tuhan akan arahkan kalian. Saya yakin Tuhan akan arahkan kalian. With your true north, gitu, supaya teman-teman bisa membawa orang berdamai dengan Dia, untuk diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. That's my sharing for today. Hope it helps you guys. Thanks, wow, thank you. So much, Pastor Kenny, Boleh teman-teman mungkin yang menyaksikan di YouTube juga boleh kasih reaksinya. Uh, I feel blessed and I believe semua orang juga mungkin di sini banyak yang terberkati dari sharingnya Pastor Kenny One of the things yang I got from you is that have the compass mentality ya, bukan maps uh, mentality. Dan sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Before sebelum sebelum uh, I know ada beberapa questions yang lumayan banyak juga yang mungkin Uh, tim lagi saring dan sun akan dikirim ke saya. But uh, I also have one questions mungkin sebelum sebelum kita buka uh, ke umum ya uh, buat pasurkenny. So I know that you involved in uh, next gen ministry, uh, covering from kids, teens, youth uh, sampai ke college ya gitu kalau di GPCC. I just wondering uh, untuk Pastor Kenny yang sudah melihat nih. I think how long have you been in ministry? I think like In ministry atau in next gen ministry? In next gen ministry. Oh, ya sebelumnya saya melayani di youth, ya. Yeah. Actually, mm -hmm. saya sejak dulu nggak pernah keluar dari youth ministry sampai sekarang. So, so basically decades ya? Yeah? Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, bisa dibilang <laughs> ya. Mungkin, mungkin, mungkin 20-an hampir 30 tahun ada kali. <laughs> oh wow, okay. Anda um, yang yeah, So my question. You look so young. I think I look I mean. older justru Yes, you do. <laughs> uh, <laughs> Oke okay, okay. lanjut. So, yeah, my question is, my question is um, berarti kan sekarang yang ada di usia kuliah itu kan uh, banyaknya kita punya termnya Gen Z ya. This Gen Z yang sekarang mungkin ada di usia 22, 23, 24 which is mungkin yang lagi-lagi um, bingung soal calling and purpose. So, Compare to other generations, uh, berdasarkan apa yang Pastor ini udah lihat, uh, what do you think about the approach of the Gen Z ini uh, generasi Z ini uh, terhadap calling and purpose? Apa hmm. mereka masih mikir that's important or ternyata mereka karena mungkin karena pandemik sekarang? Uh, ngomongin education juga ada formal education non formal education makin banyak yang involved di situ makin banyak yang lebih suka ke situ bahkan so uh, pak surkani kan banyak melayani di next gen gitu ya so i think you seen these generations juga so what do you think when it comes to the approach of Gen Z terhadap uh, calling and purpose ini gitu ya yeah, oke okay. so uh, teman teman Gen Z uh, saya Gen X ya <laughs> jadi Uh, apa uh, kalau saya lihat uh, Gen Z uh, tentu dibandingkan dengan generasi lain kalian punya pilihan yang jauh lebih banyak ya dari segi profesi dari segi knowledge dan training dan lain-lain gitu bahkan uh, sekarang uh, dari segi uh, pendidikan pun sudah mulai era kustomisasi. gitu ya kalian bisa pick and choose gitu beberapa institusi membolehkan untuk kalian pilih sendiri gitu mau belajar apa which is something yang generasi saya nggak pernah punya gitu So dulu pilihan kita sedikit, jadi kita mau nggak mau ya, udah ambil itu aja gitu ya. Uh, orang gue hmm. kita discover gitu. Nah, yang saya temukan dari Gen Z seringkali adalah ini: paralysis of analysis, <laughs> ya. Oke, okay. di mana pilihan tuh banyak, saking hmm. banyaknya bingung dan bingung. nggak melangkah gitu, uh, salah satu karakteristik Gen Z adalah kalian ini risk adverse kalian takut mengambil resiko, gitu. Karena maunya uh, aman, gitu ya. Uh, mungkin kalian nggak sadar itu, tapi dari kami yang lensa Gen X melihat ke situ kayak ini kelihatan nggak gerak, gerak sih gitu ya. Pick something, gitu kan. Uh, okay. You you are so afraid of making a mistake, gitu. Nah buat saya, that's why apa yang saya katakan hari ini, ini penting buat kalian, gitu. Karena in the midst of segitu banyak pilihan, ya. Kalian perlu ada grounding, ada sesuatu yang menjadi jangkar buat kalian, ya, yaitu apa? Ingat apapun yang kalian pilih. Selama kalian memenuhi dan mengejar tujuan Tuhan dalam hidup kalian. Let me hear, let me say this, oke okay, teman-teman Gen Z, listen to me. You will be fine. Oke. Okay? God's got you. Oke. Okay? Hmm. Dan sepertinya saya katakan tadi bahwa Tuhan yang punya kepentingan untuk reveal His plan ke kalian, tapi itu nggak akan terjadi kalau kalian statis. Gitu. Okay. Jadi, kalau boleh, uh, approach-nya adalah "just start something", jangan takut salah. And by the way, hati-hati uh, dengan tipu muslihat sosial media. You know what's the biggest lie yang sosial media bisa ngomong ke kalian di Gen Z one of the biggest lies adalah kalian sudah harus berhasil dan make it dan make something of yourself di usia 20-an. Hmm, that's good. That's not true, teman-teman. That's not true. Yang harus kalian tahu adalah usia 20-an adalah usia catat ini baik-baik. Oke, okay? ini sudah diteliti dan sudah banyak polanya. Sebenarnya saya kasih bocoran dari kursus uh, men yang kami sedang siapkan di JPCC. Usia 20-an adalah usia persiapan. Oke. Okay? Mm -hmm. Kalau ada di antara kalian yang usia 20-an mendadak berhasil bikin startup. Ya. Berhasil untuk mendadak bikin produk yang wah, you know, uh, diminati banyak orang dan kalian dapat revenue yang banyak. Guess what? Itu bukan berarti bahwa kalian sudah selesai masa persiapan. Because mm -hmm. kalau kalian berhasil di usia 20, oh boy. Kasihan sih. Karena kalian masih ada maybe kalau hidup sampai umur 70, kalian ada 50 tahun untuk mempertahankan <laughs> <laughs> Capek banget coy. <laughs> I'm not saying gak boleh ya. But I'm saying adalah prioritasnya bukan suksesnya. Prioritasnya adalah what kind of person you become dengan apa yang hmm. kalian alami gitu. So for me take a step hidup untuk Tuhan. Apapun yang kalian dapat, besar, kecil, berhasil, nggak berhasil, cepat, pelan, make sure kalian hidup dalam true north, kompas yang Tuhan berikan, yaitu apa? Bantu orang berdamai dengan Tuhan. Kenal Tuhan. Itu sih, Vile, Ngeru make sense gak? Wow. That's so good. Dan um, hopefully itu bikin jadi suatu apa ya, I think um, membuka mata kita juga kali ya. Karena Uh, saya nih sebenarnya nggak tahu nih di generasi apa ya Ada di tengah-tengah antara X sama Z So I was like 95 born Jadi kayak di tengah-tengah Jadi probably I'm the most confused people Tentang what's happening nih between dua generasi ini gitu oh, Tahun berapa? But, tahun berapa milik? Tahun berapa lahirnya? Sembilan lima Sembilan lima ya Sembilan lima ya lo lu lu ujung milenial lah I you know kalau yeah. kalau like. tim Elmore ngomongnya lu IY oh ada lagi <laughs> Gak, lu Inun lu, lu Y di bunyi. ujung lu Y yang sudah mulai digital I see. ya yeah, iya. Yeah. jadi yeah. masih mengalami si internet yang bunyi-bunyi itu masih mengalami Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. lu milenial tapi lu di ujung pengujung Iya, yeah, iya. Yeah. so you you're a millennial <laughs> ya <Yeah. laughs> oke okay. padahal kirain Gen Z oke Oke, okay, so I got some questions. Um, well, which is uh, answersnya tadi bagus banget ya. I hope itu juga jadi awakening untuk kita semua karena kadang-kadang kita nggak tahu problemnya kita tuh apa gitu kan. And it's really good to have uh, older people, justru older mentor yang bisa lihat dari helicopter view. Nah, uh, Pak Surkani, I have questions yang uh, I believe banyak yang nanya sih harusnya mengenai pertanyaan ini. Bagaimana jika saya sampai saat ini masih diatur oleh orang tua saya? terkait pekerjaan saya ke depan, saya memiliki mimpi saya sendiri, namun orang tua tidak mendukung. What saya you say Oke, okay. uh, Pastor file ini boleh saya assume yang bertanya usianya 20? I think it's college age ya, yeah. so okay. 18 sampai 23. I think ya, yeah. around okay. the age. Oke, okay. this is not an easy answer ya, yeah, teman-teman ya. Yeah. Dan disinilah kalian tahu kalian mulai tambah dewasa karena hidup jadi kompleks. Ya. Kalian harus terima, listen teman-teman. Ini ini ya, ini yang separate yang terpisah. Cuma you have to understand bahwa um, uh, apa dan saya nggak tahu di sana ada kelas pendewasaan atau enggak ya. Di kami ada dari SMA ke kuliah ada kelas pendewasaan gitu. Untuk mengasih tahu kalian bahwa hidup ini kompleks. Ya, yeah, it's not simple, it's not black and white. Anyway, untuk menjawab pertanyaan itu dengan cepat. <laughs> um, di atas usia 18 tahun. Kalian itu tergolong dewasa. Nah, ini tricky. Jadi saya saya akan assume teman-teman bisa mikir ya. Kalian kan kuliah ya, mahasiswa ya. Kalian sudah dewasa. Dewasa itu artinya tujuannya adalah mandiri. Oke, okay? adalah mandiri. Jadi sebenarnya dari mulai akhir usia SMA, kita harus buktikan bahwa kita ini bisa dipercaya menjadi orang yang mandiri. Gitu. Nah masalahnya saya nggak kenal orang tua itu. Saya nggak kenal. Dan saya juga nggak kenal siapa yang bertanya ini. ya. Tapi sometimes ada alasan kenapa orang tua masih kontrol. Kadang orang tua kontrol karena mungkin melihat pola-polanya, ini anak belum bisa dipercaya. Gitu. Atau dia kalau dilepas sendiri nanti bisa ngaco nih. Gitu. Jadi sebenarnya kita harus buktikan kepada orang tua kita bahwa kita ini bisa dipercaya. Gitu. Nah, ini ekstrim ya. Ada juga ekstrim lain. Di ekstrim lain adalah terlepas dari apapun yang kalian lakukan, orang tua akan tetap kontrol. Jadi di satu ek, di satu ekstrem adalah masalah dari kitanya, ya, yang belum bisa dipercaya untuk lepas. Di ekstrim yang lain adalah orang tuanya yang sangat controlling, gitu. Nah kita karena di tengah-tengah, ini pergumulan yang yang harus uh, uh, lalui, gitu. Jadi harus temukan cara sendiri, ajak mereka ngobrol, berdiskusi, berunding sama mereka, negotiate. gitu, kayak syaratnya apa supaya aku tuh bisa dipercaya lebih supaya aku bisa memutuskan sendiri tanya sama mereka ya kemampuan kita untuk ngobrol sama orang tua dan diskusi itu menandakan seberapa dewasanya kita if you're mature dan kalian udah usia 20-an kalian harus belajar ngobrol negosiasi sama orang tua kalian harus karena itulah tanda kedewasaan gitu uh, jadi negotiate with your parents gitu cari pengetahuan, jangan ribut, nggak usah ajak berantem, ya. Kalau mereka nggak nggak mengerti, belajar negosiat. Oke, okay, kenapa mereka nggak suka ya? Nggak mereka nggak kasih ya? Uh, tanya mereka, this is my skill, saya enjoynya begini. Lalu industri ke depan mungkin begini gini. Kan ngobrol sama mereka. Kalau mereka nggak mau dengar nggak mau ngerti, ya tunggu deh waktunya deh. Oke, okay, there will be a time di mana kalian harus memutuskan. Wait, gue ini udah grown up nih, gitu. Mungkin kalian harus langsung aja memutuskan buat ada begitu banyak teman-teman saya yang buat keputusan-keputusan yang orang tuanya nggak ngerti karena dunianya sudah sangat berbeda ya dan kita harus belajar di situ dengar saya baik-baik kita harus belajar untuk tidak setuju tapi tetap hormat ya karena at the end of the day nanti kalau kalian nggak bahagia <laughs> dengan keputusan kalian kalian nggak bisa salin orang tua. I let me say that again. Saya selalu bilang ke teman-teman yang mahasiswa ya. If one day you don't like your life and your work, kamu nggak boleh salin orang tua. Gitu. It's all in your hands as an adult. Sementara hmm. itu dulu sih. Yeah. yeah. <laughs> <Nggak> tahu, <laughs> Because atau. Because I know like. Helpful. Yeah, aja. yeah, yeah. yeah. Uh, when it comes to the practicality ya berarti at least we have to try leading up kali ya. i think that's the word kali ya that's a uh, very Shukeni. good word that's a very good word leading leading up to your parents mengenai ya kalau memang kalau mungkin memang perlu dibuktikan dulu ya bring result to your parents show it to them kayak gitu kan untuk uh, build the trust gitu ya uh, very from good. your parents very good good um, another question nih Mas kayak And I think this is one of the very common questions when it comes to calling and purpose ya. Yeah. Yeah. Kapan sih idealnya seseorang sudah harus bisa menentukan? Jadi mungkin kalau Pastor Kenny say bahwa di usia 20-an ini adalah masa-masa preparation, um, kapan idealnya seseorang sudah harus bisa menentukan calling atau purposenya nya dia? Nah, mungkin kalau saya boleh framing pertanyaannya juga, when is too late? if there is a certain point gitu ya when is too late to discover your calling and purpose i hope that makes sense for you ya yeah. i'm just thinking gimana jawabnya <laughs> <laughs> otak saya gitu. be... <laughs> 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 so ya ya ngerti pertanyaannya uh, ya yeah. ya yeah. mm -hmm. karena mungkin kan uh, pasti Uh, saya yakin juga mungkin yang join di sini juga not all college students, so there might be some people yang mungkin udah nggak usia college juga nih, gitu. Tapi mungkin sampai sekarang masih belum bisa ada di that sweet spot mungkin gitu ya. So um, and they probably wondering gitu kapan ya idealnya untuk menentuk untuk bisa seharusnya sudah tahu gitu. What is my calling and what is my purpose? Oh kalau saya sih secepat mungkin ya. When you hmm. should know secepat mungkin, hmm. ya kan? Secepat hmm. mungkin gitu. Uh, makanya, the grace anugerah yang diberikan kepada kita adalah kita tahu true north-nya kita. Gitu, you know? hmm. saya kan bilang, as simple as ayolah, start, start melayani dulu gitu. Start living, it's helping people untuk kenal Tuhan gitu ya. Start untuk memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan gitu. Dan yang punya kepentingan adalah Tuhan gitu untuk memastir kita masuk ke jalur yang benar gitu kan dan yes. uh, uh, apa namanya uh, buat saya secepat mungkin ya supaya kita maksimal tapi that said ya yeah, it's not too late gitu kok teman-teman merasa kok terlalu terlambat ya gitu ya karena gini teman-teman oke okay. so yang harus kita tinggalkan adalah pemikiran bahwa calling dan purpose adalah sebuah profesi. Kalau yang purpose tuh nggak terikat pada sebuah profesi, nggak terikat pada sebuah pekerjaan, nggak terikat pada sebuah industri gitu ya, enggak gitu. Calling and purpose itu inget nih calling nih ada yang manggil gitu. Eh sini gitu. Ya kalau lu dipanggil ya lu ke arah orang yang manggil dong. Mm -hmm. Ya. Yeah. Tuh gitu. ya. Jadi for me kemanapun tuhan panggil ya kita ikut. Ada teman-teman mungkin. Di, 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 di satu season gitu Kalian dipanggil untuk di satu industri Ya kan Tapi setelah musim itu selesai Mungkin terpanggil ke industri lain gitu Ya uh, That's what I mean gitu Nah living on purpose itu maksudnya apa Maksudnya gue jalan ini nggak Apa namanya nggak tanpa arah gitu Seperti yang saya katakan kompos Ada arahnya gitu ada arahnya, nggak cuma sekadar bereksperimen. Which buat gue eksperimen juga fine, nggak masalah. Tapi kita harus ingat untuk apa, untuk siapa. True north itu penting. Untuk kita, ya kita ingat apapun yang saya lakukan. Look, listen. Kalau kalian tanya ya orang yang sudah menurut kalian udah tiba, <laughs> gitu. which by the way there is no such thing, As hmm. sudah tiba, <laughs> ya. Yang ada tiba di Kuburan, <laughs> itu udah tiba. <laughs> yeah. Oke, okay. file mm. tanya gue aja. Kebayang gak sih bahwa kamu akan, uh, saya akan jadi uh, next gen pastor? Enggak. Kebayang nggak sih bakal malam ini bicara ke college community mengajarkan tentang calling and purpose? Enggak. Kebayang nggak sih bakal mimpin segitu banyak volunteer di gereja yang seperti ini? enggak, Enggak hmm. kebayang. But am I living on purpose? Oh you bet. Dari dulu hmm. saya tetapkan, saya akan jadi berkat. Saya mau ini Tuhan, gitu. Saya akan ikut arahan kemarinmu. Saya pergi. Kalau ada ada pintu yang Tuhan buka, saya akan be, be brave dan walk through it. Saya coba gitu. Dan nggak selalu brave. Kadang takut, tapi tetap jalanin aja gitu. Hmm. Ini Tuhan punya sense of humor gitu. Kayak gue kagak ngerti apa apa tentang kids. Disuruh pegang kids, <laughs> departemen gue yang, yang belum jadi orang tua, pegang department parenting, lucu kan? <laughs> gitu. Tapi, apakah gue kerjakan dengan sepenuh hati? Yes, yes, definitely. Saya cari sebisa mungkin untuk bagaimana saya bisa memimpin tim ini dengan baik, bagaimana saya bisa jadi berkat buat orang dengan baik. Gitu, dan orang lihat, wow, you're really calling. See. Tanda orang walking and calling and purpose Itu cuma satu sebenarnya Efektif hmm, That's good Efektif hmm. Selama teman-teman efektif Dan apa yang kalian lakukan Saya yakin you're walking and calling and purpose kok hmm. Oke okay. That's good yeah. um, Untuk bisa separate calling Dengan atau untuk gak mengkotak-kotakan calling Dengan kerjaan gitu ya, Pak Surkeni ya. And di luar dari itu, mungkin ini ada pertanyaan yang relate nih sama itu. Uh, and I believe dari beberapa yang poin yang Pak Surkeni sampaikan, udah sempat kesebut juga, tapi mungkin pertanyaannya adalah, seringkali kita tuh terjebak antara, and this is one of the question dari Slido, um, gimana cara membedakan ini saya yang suka atau this is the call from God, atau this is the purpose from God. Uh, karena janji Tuhan kan untuk kita punya kehidupan yang fulfill which means bukan artinya uh, kita ketika menjalani rencana Tuhan itu kitanya yang marat-marat kayak gitu ya atau enggak bukan artinya kitanya yang wah makan hati banget deh because like Tuhan juga menjanjikan suatu kehidupan yang fulfill gitu kan which is artinya kita juga merasa we are on the spot kayak gitu kan um, nah gimana nih untuk nggak terjebak di uh, jebakan bahwa di, That's just your hobby atau that just cuman keinginanmu saja, cuman hal yang kamu suka uh, dan gimana cara cara membedakannya nih untuk bisa tahu is it uh, keinginan saja atau this is the call from God gitu. Ya, yeah. well cara membedakan adalah untuk coba <laughs> dicoba dulu dan batasannya nih. buat saya jelas batasannya adalah hmm. bukan dosa. <laughs> <laughs> Really, I see. It's true. Yeah. Itu saya katakan ke teman-teman. As long as it's not sin, kalian punya keinginan untuk melakukan sesuatu, ya mencoba sesuatu, dan you coba Ayat yang pertama tadi saya share, kemuliaan mm -hmm. Allah merahasiakan kemuliaan raja-raja adalah untuk kita discover sesuatu, gitu. Mm -hmm. Ya, yeah. discover something. Saya tuh paling seneng. Saya belum punya anak lah ya. Saya dengar cerita banyak orang tua juga, tapi saya punya tim. Saya punya mm -hmm. tim. Gitu. Mm -hmm. Saya paling seneng, ya, kalau tim saya tuh discover mereka mampu melakukan sesuatu yang mereka tadi nggak bisa. Nggak hmm. usah jauh-jauh deh, saya kan melatih banyak pembicara, ya, youth. Ya, hmm. uh, saya paling suka rekrut orang yang have no clue, dia bisa bicara depan ungu hmm. itu gue tuh happy-nya sehappy happy nya gitu. Beneran, dia tadi kayak, ah, kenapa lu pilih gue ya gitu. Bang, no, you have potential. Karena cara lu bicara lu clear dan lain-lain gitu ya. Saya challenge hmm. dia dalam 2-3 tahun dia jadi pembicara yang terbaik gitu. Hmm. You know, me as a mentor and a leader, gue tiap yang lihat dia, gue happy banget. That's not me on the stage gitu. Hmm. Nah, bayangin Tuhan gitu loh. Heem. You know, untuk dia udah taruh di dalam dan dia wait and lihat mereka discover nggak gitu. Dia nggak hmm. mau take that joy away dari seseorang yang menemukan. Oh ternyata gue bisa ya gitu. <laughs> gue kaget gitu. Tuhan nggak kaget, hmm. dia tahu gitu. Tapi untuk orang hmm. itu kayak wow ternyata ya gitu. So buat gue sih coba try it. Dan kalau misalnya it didn't work out ya nggak usah baperan, move on, coba something else. Hmm. Dan Hei, itu perjalanan hidup saya juga juga sama kayak gitu, sama. So, ya. Yeah. Dan setelah dicoba ada tandanya nggak ya? Like, um, is there some kind of characteristic untuk kayak, oke, okay, like, I think um, this is not just my hobby atau this is not just uh, sesuatu yang saya inginkan, but it's actually uh, something yang Tuhan taruh dalam diri saya untuk saya bisa pakai itu. Ada tadi yang saya sebut di virtue, skill and enjoyment and result. Tuh. Hmm. Kita mampu melakukannya dengan baik, ya. Baik. Mungkin kita punya talenta, kita punya bahan bakunya, tapi terus kita asah jadi lebih baik. Kita enjoy melakukan itu dan ada hasilnya dinikmati orang. Gitu. That's a clue. Hmm. Itu sebuah clue hmm. bahwa, I think gua harus terus di sini deh. In my case dulu ya, yeah. in my case adalah ternyata saya suka banget bangun tim, saya suka banget uh, untuk ngomong di depan gitu ya. Ternyata ada orang yang kalau ngomong di depan, orang lain nggak enjoy, dan dianya sendiri juga nggak enjoy. Tapi ini ya teman-teman bisa anggap narsis whatever ya. Saya seneng nonton saya khotbah. <laughs> Wow, that's something. Saya <laughs> kalau lihat saya, kok. saya kalau saya kalau nonton rekaman ulang, saya bisa nonton ulang untuk saya belajar ya, saya bisa mempertajam. Tapi every time saya nonton kadang gila. Gue lucu juga ya. <laughs> <laughs> you, I mean, are actually, you are actually. <laughs> I enjoyed it gitu dan dan yeah. turns out that uh, gue punya natural talent untuk melakukan itu dan nggak, gue nggak hanya rely on talent, gue juga mengasah skill dan dapat feedback dari orang orang bahwa iya Ken, lu kalau misalnya sharing lu ngomong you know it's really helpful and we enjoy it gitu so there's a clue hmm. <laughs> buat gue kayak ya udah gue lanjut aja lakuin ini ya gitu. right yeah hmm. dan butuh protes oh, wow. eh, butuh protes butuh proses untuk gue bisa sampai situ karena dulu juga gak pede masa sih orang suka masa sih orang mau dengerin gue gitu hmm. oke okay. yeah. yeah that's good that's good so intinya cobain dulu you yeah. never know If you don't move gitu ya, you never know if you don't start the first step. Oh, I think that's that's good. Yeah. And the best part adalah coba kalau seorang mentor, seorang lebih senior kasih kalian kesempatan. Hmm. Karena they might see something yang kalian sendiri nggak lihat. Oke, okay, that's good. FYI, itu juga terjadi ke saya waktu saya kuliah. Jadi saya dulu nggak khotbah, nggak apa gitu ya. Waktu saya kuliah tahun pertama semester pertama saya diminta kesaksian di gereja. Saya dulu cuma pemain keyboard, bukan cuma hmm. saya main keyboard. I love keyboard players. Saya main keyboard <laughs> di gereja. Saya pikir saya selamanya akan main keyboard. Saya pikir hmm. saya selamanya akan jadi musisi gitu. Satu saat saya disuruh kesaksian di gereja. Setelah saya selesai kesaksian kembali ke piano, selesai ibadah ada seorang senior datang ke saya dan saya nggak akan lupa dia ngomong begini. Kenny, Kamu, kalau ngomong, orang mau dengerin gitu. And I'm like, "Oke, okay, so what? <laughs> gue umur 17 tahun waktu itu ya?" Mm -hmm. yeah, Ken, dia ngomong gini, nggak semua orang bisa gitu." gitu. Mm. And I'm like, "Masa sih?" Gitu. Uh, many, many years later, gue nggak akan lupa. "Iya, yeah, that started it." Dimulai dari situ, dimana mm. oke, okay, tiap kali ada kesempatan, saya coba deh. Mm. I see. Wow, that's good. Mungkin perlu undang Pastor Kenny lagi nih untuk ngomong tentang public speaking ya sama teman-teman yang ada di sini. Ya, oke. Oke. Karena <laughs> karena di luar training pembicara di gereja saya nggak pernah ngomong di mana-mana tentang public Oh, oh okay. Karena karena I break, <laughs> I break all the rules. Boleh so tolong tim dicatat. Because I break all the rules. Saya break banyak rules tentang public speaking. Nggak harusnya kayak gini. Oh, gitu. Oke. Okay. Tapi saya temukan bahwa ternyata gaya saya efektif. Ya udah, lanjut aja dulu. <laughs> That's interesting. Oke, okay, nanti setelah session ini ya, kok, ya kita ngobrol lagi. Boleh. <laughs> Oke, okay, so I think all the questions itu uh, udah cukup menjawab semua pertanyaan yang di slido gitu ya, yang di slido. Uh, many 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 of the questions uh, berbicara seputar orang tua and how to know your calling and the calling and the purpose. So I think tadi you already laid it out semuanya. Untuk what are the things yang kita bisa lakukan ketika kita ada di usia uh, kuliah. One last questions from me sebelum kita tutup. And by the way, thank you. Boleh teman-teman semua kasih reaction yang diberkati malam hari ini dari sharing-sharingnya Pak Surka ini. One last question for me. Um, sebenarnya ada dua, but I have to choose one. Saya Tim Satu. Oke. Okay. Yeah, iya satu. Um, Oke. Okay. So, kita tahu bahwa uh, tadi, Pastor juga sempat mention mengenai Tuhan ingin uh, yang, yang penting buat Tuhan, bukan apa yang kita lakukan, tapi attitude kita. So, uh, that's why mungkin dia nggak langsung kasih tahu akhirnya, kayak gitu ya. But other than that, uh, mungkin this is uh, could be like one your last message, your last message buat teman-teman di sini semua. Why do you think God designed this approach? Yang saya maksud mungkin mungkin buat banyak dari teman-teman di sini ngerasa bahwa kenapa susah banget sih? Kenapa Tuhan gak langsung kasih tahu secara mudah? Why is it become a journey for me untuk tahu calling dan purpose saya sendiri? Toh katanya Tuhan yang punya kepentingan. Jadi kenapa sih Tuhan bikin design this kalau memang Tuhan rencanakan? And I believe God works in everything. Um, tapi menurut Pak Kenny, Why does God design this kind of approach? Mungkin bahkan ada beberapa dari teman-teman yang di sini yang menanyakan, Why does God make it hard or make it seems like hard for me to find my my own calling and purpose? Apakah Tuhan punya agenda sesuatu atau Dia lagi mau ngapain sih? And why He design this kind of approach? Iya. Dengan gamblang pertanyaan jawabannya adalah. Oh gini deh saya quote dulu deh saya quote Dr. E.R. Bernard dulu dari Triple New York yang berkata bahwa tujuan hidup adalah kedewasaan ya. Yeah. Hmm. Nah kalau dari saya of course uh, Tuhan uh, is raising sons and daughters bukan babies ya yeah. <laughs> gitu. Oke. Okay. Hmm. Jadi uh, our growth matters gitu. Dan kalau saya mau pull dari Alkitab uh, dari eskatologi saya <laughs> adalah Uh, apa uh, Tuhan mempersiapkan kita untuk memerintah bersama dengan Dia itu kita akan dibawa serupa dan segala dengan Kristus ya dan discovery uh, journey of discovery dari panggilan kita dan lain-lain gini adalah uh, journey kedewasanya kita journey kita menguasai diri journey kita decision making gitu. journey kita menguasai emosi kita semua yang dibutuhkan for good leadership gitu baik dalam hidup personal atau hidup uh, apa komunitas dan uh, dalam skala apapun gitu jadi uh, kedewasaan itu penting di mata Tuhan ya the idea adalah kita bertumbuh menjadi dewasa sama seperti Kristus uh, yang adalah kepala dari gerejanya so maturity is the goal ya teman-teman hmm. bisa lihat nggak kalau misalnya ada anak kecil ya yang dari kecil dikasih semua yang dia mau apa yang terjadi ini manja ya nggak dia, dia, jadi nggak tahu kemampuannya dia apa dia jadi nggak dan gini semua kekuatan ya listen to this semua kekuatan itu kita cuma tahu itu kuat kalau apa teruji ya nggak handphone nih gelasnya nih dibilang setiap tahun nih tambah kuat tambah kuat tambah kuat saya paling suka nonton drop test <laughs> itu <laughs> ya kan coba <laughs> kita bisa uji kekuatannya sampai mana itu kita nggak akan tahu seberapa kuat kita seberapa bagus kita kalau kita nggak teruji jadi the road to discovering calling sama purpose itu penuh dengan ujian. Gitu. Ujian itu untuk membuktikan seberapa kuatnya kita. Kita tahu kita di mana dan kita tahu as sons and daughters of God. Gitu. Yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kita punya kapasitas banget untuk maju menjadi dewasa dalam Tuhan. And that's what matters. Kedewasaan kita. Wow, that's good. Again, thank you so much, Pastor Kenny, for tonight. Um, I believe banyak dari kita semua yang diberkati uh, malam hari ini. Uh, semoga nggak bosan-bosan untuk ada di sini di tengah-tengah kita semua. Uh, karena dari kemarin waktu ditanya nih, kita kalau sok mengundang siapa, undang Pastor Kenny lagi dong. Gitu jawabnya. Jadi, oke. Okay. Nggak akan bosan kok so -so. kalau teman-teman AJB Bandung, apalagi kalau oh, okay. Pastor Ville, Pastor Andre. Saya nggak pernah bosan. I love you guys. You guys are oh, okay. friends and family. Oke, so, okay. so, so yeah. thank you so much again, Pastor Kenny. Uh, kita you. udah ngobrol banyak, and I just wanna close it in prayer untuk semua teman-teman yang udah join malam hari ini. Thank you again, and uh, not only hopefully again, I say it, I believe this become a blessing to you, dan semoga teman-teman semua juga bisa uh, tahu, at least tahu, after this, saya mau ngapain. You know your next right thing to do. So mari kita tutup bersama-sama dalam doa. Kalau stok malam hari ini, Bapak kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. We are thankful uh, untuk kesempatan di mana kami bisa bersama-sama berkumpul Tuhan, bersama-sama diingatkan kembali about the calling and purpose that is to become mature, to become like You, dan untuk bisa ada dalam pekerjaan yang Kau kerjakan di bumi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk sharing-sharing um, yang sudah dibagikan oleh Pastor Kenny sungguh memberkati bagi kami semua dan bantu kami Tuhan as we go through this process as we have the compass mentality supaya kami bisa semakin menemukan apa yang kau inginkan dalam kehidupan kami kami bisa semakin kenal diri kami juga Tuhan dan kami bisa semakin menghidupi semakin sesuai uh, menghidupi panggilan menghidupi kehidupan yang sudah engkau panggil Bahkan sejak kami sebelum dilahirkan Bersyukur Tuhan untuk anugerahmu Biarlah firmanmu bisa menjadi benih yang baik dalam kehidupan kami Berbuat 30, 60, dan 100 kali lipat In Jesus name we pray, Amen